Dunia terpukau. Rupanya anak bangsa mampu menciptakan jet tempur misteri di dunia. Peran F-35 sebagai jet tempur siluman memang sepantasnya disandingkan dengan F-15X, pasalnya F-15X sendiri jadi jet tempur generasi 4,5 yang dikenal dengan cost per flying hour yang sangat murah, terjelas dari gambar weaponsandwarfare.com yang dipost pada 7 Mei 2019. Cost per flying hour F-15X mencapai $27,000, itu artinya cost per flying hour F-15X mencapai Rp415.112.850 pada kurs rupiah terhadap dolar saat ini. Dengan cost per flying hour tersebut, maka jelas saja jika F-15X menjadi jet tempur dengan cost per flying hour yang murah, berbeda dari rival F-15X yaitu F-35 yang memiliki cost per flying hour sekitar $35.000, $538.105.750 pada kurs saat ini. Dengan perbedaan tersebut, maka jelas saja jika F-15X memiliki musuh bebuyutan lainnya yang juga sama canggihnya. Dan musuh bebuyutan dari F-15X adalah Eurofighter FGR-4. Melanis dari RAF, MOD, UK, Eurofighter FGR-4 memiliki multi peran generasi 4-5. Dari generasi tersebut, maka tak heran jika Eurofighter FGR-4 sangat cakap dan sangat gesit. Tak hanya cakap dan gesit saja, tetapi Eurofighter FGR-4 juga cukup canggih dan multifungsi, terutama dalam menjalankan misi superioritas udara dan misi serangan udara ke darat mampu dilakukan Eurofighter FGR-4, tetapi ada dugaan jika Eurofighter FGR-4 mampu menjalankan misi serangan permukaan, misi serang permukaan yang dijalankan. Eurofighter FGR-4 mampu menyerang kapal permukaan. Alhasil Eurofighter FGR-4 mampu dikerahkan untuk spektrum penuh operasi pertahanan udara, termasuk pemolisian udara, dukungan perdamaian, dan konflik intensitas tinggi dapat dilakukan Eurofighter FGR-4. Perlu diketahui jika pilot Eurofighter FGR-4 rupanya mampu melakukan banyak fungsi penting melalui teknologi antarmuka. Seperti teknologi hands-on throttle and stick, HOTAS, yang ada di Eurofighter FGR-4, sedangkan di Eurofighter FGR-4 memiliki kombinasi dengan kokpit canggih dan helmet equipment. Assembly, HAYA, alhasil dari adanya teknologi tersebut membuat Eurofighter FGR-4 berkualitas dalam setiap misinya, lalu di Eurofighter FGR-4 dilengkapi dengan teknologi luar biasa untuk semua aspek operasi dukungan udara, itu artinya Eurofighter FGR-4 mampu menjalankan misi pengintaian jarak jauh dari udara. Diinformasikan dari laman armedforces.co.uk, Eurofighter FGR-4 memiliki jangkauan sampai jarak 5.382 km, dari jarak jauh tersebut maka Eurofighter FGR-4 harus menggunakan 3 eksternal tangki tambahan, serta kecepatan maksimal Eurofighter FGR-4 rupanya bisa mencapai Mach 2. Tetapi untuk kecepatan jelajah Eurofighter FGR-4 diduga bisa mencapai Mach 1 lebih. Dari kualitas tersebut maka jelas saja jika Inggris menjadi negara pengguna Eurofighter FGR-4, dan jumlah Eurofighter FGR-4 yang saat ini dimiliki oleh The Royal Air Force jumlahnya bisa lebih dari 72 unit, perlu kalian sadari jika Eurofighter FGR-4 sebenarnya memiliki kemiripan yang hampir sama dengan F-15X incaran Indonesia. Diketahui jika salah satu kemiripan antara Eurofighter FGR-4 dan F-15X adalah soal daya tampung rudal udara ke udara yang besar. Untuk di tipe on FGR-4 sendiri bisa membawa rudal udara ke udara sekitar Oktober 12 buah. Dari Oktober 12 rudal udara ke udara Eurofighter FGR-4 tersebut dapat dikombinasikan antara Meteor dan Asraam, sedangkan di F-15X pesaing dari Eurofighter FGR-4 bisa membawa Desember 16 buah rudal udara ke udara. Dengan banyaknya rudal yang dibawa maka jelas saja jika Eurofighter FGR-4 kalah dari F-15X, walaupun Eurofighter FGR-4 kalah, tetapi tetap saja jika jet tempur AU Inggris tersebut tetaplah berkualitas. Selain itu, Eurofighter FGR-4 mampu menerbangkan misi serangan presisi di semua penyebaran tempurnya, hingga saat ini peran Eurofighter FGR-4 yang paling penting tetap menyediakan misi tempur reaksi cepat. Kira.
Dijelaskan jika Inggris menggunakan Eurofighter FGR-4 untuk wilayah udara Inggris dan Kepulauan Falkland, lalu ada informasi jika detasemen Eurofighter FGR-4 juga telah memperkuat pertahanan udara NATO di wilayah Baltik, dan armada Eurofighter FGR-4 juga pernah mengamankan kawasan Laut Hitam untuk misi udara NATO. Dijelaskan jika Eurofighter FGR-4 memiliki variasi senjatanya yang cukup unggul, sampai-sampai di Eurofighter FGR-4 dilengkapi berbagai jenis senjata canggih, seperti Advanced Short Range Air to Air Missile, ASRAAM, dan rudal Meteor ada di Typhoon FGR-4, serta Eurofighter FGR-4 memiliki radar Captor Jet dan sistem penargetan elektro-optik pirate.